Ditinggal Irwan Musri, Maya Estianti Drop Dul Jailani menangis melihat sang ibu terbaring. Belakangan ini beredar video bahwa Maya Estianti drop terbaring di rumah sakit usai ditinggal Irwan Musri. Hal itu pun membuat Dul Jailani menangis ketika melihat sang ibu. Informasi ini didapatkan melalui unggahan kanal YouTube Familiar yang dibagikan Selasa 6 Juni. Dalam unggahan kanal YouTube itu dinarasikan sebagai berikut. Pilu, jeritan Dul Jailani saksikan Maya terbaring tidak berdaya, semua menangis di ruang operasi. Seperti yang diketahui, usai resmi bercerai dari Ahmad Dhani beberapa tahun yang lalu, Maya Estianti memilih untuk menikah lagi. Ia menikahi seorang pria konglomerat bernama Irwan Musri. Hingga saat ini, unggahan video itu telah dilihat sebanyak 757 kali tayangan. Lantas, benarkah klaim dari berita tersebut? Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa Maya Estianti langsung drop usai ditinggal Irwan Musri hingga membuat Dul Jailani menangis adalah salah. Dalam unggahan video berdurasi 3 menit 26 detik itu, sang narator hanya membacakan artikel berjudul Mengenal Rosacea, penyakit langka yang membuat wajah Maya Estianti kemerahan yang diunggah oleh kanal Insert Live. Sementara itu, judul dalam unggahan video dinilai tidak relevan dengan isi artikel yang disampaikan narator. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa video dengan klaim Maya Estianti langsung drop usai ditinggal Irwan Musri hingga membuat Dul Jailani menangis adalah hoax. Unggahan tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi.